Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ayo mang, dah sip. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Ayo. Oh, mang turun mang. Bismillahirrahmanirrahim. Mang kan mang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur, konco-konco, kawan-kawan, sahabatku semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar sahabat-sahabatku semua? Semoga dalam keadaan baik dan semoga dalam keadaan sehat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan-urusan sahabatku semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sahabat subscribeku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Talaut sampai Pulau Rote, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 1 miliar rupiah. Dan untuk sahabat-sahabat yang belum bersahabat dengan channel Abah Kowi, aku doakan mudah-mudahan hari ini mendapatkan uang 500 juta rupiah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke dulur-dulur, jadi ini perjalanan pulang ya. Selesai biasa rutinitas belanja dari Pasar Ciranjang. Ini perjalanan pulang ke Desa Jati, Kecamatan Bojong Picung. Jadi hari ini Abah Kowi memasang kamera 2 di helm ya. Jadi satu helm dua kamera gitu ya. Bapak-bapak. Jadi satu helm dua kamera. Yang satunya di sini di depan moncong, di yang satunya di atas helm, menghadap ke belakang ya, yang di atas helm menghadap ke belakang, gitulah. Oke dulur, perjalanan kita on the way kan. Satu motor tiga nyawa dulur, plus belanjaan gitu kan. Seperti biasa kita melewati Sindang Reret. Melewati Sindang Reret, Kecamatan Ciranjang. Dan ini hari Ahad ya dulur-dulur. Hari Ahad di mana hari ini adalah hari libur gitu ya. Biasanya banyak yang olahraga lari gitu biasanya. Itu banyak teteh-teteh yang lari-lari pagi olahraga. Ada yang pakai sepeda juga. Di Cianjur ini sekarang sudah memasuki musim panen padi ya dulur-dulur. Tapi belum rata sih, belum semua gitu. Masih sebagian lah, termasuk di kampung halaman saya itu. Di kampung saya itu, di RT saya itu, sudah sebagian sudah dipanen padinya itu. Ini ada yang olahraga jalan-jalan pagi lur. Ada ibu-ibu guys. Ngeruas kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Aduh. Syawak, kisah ibu-ibu. Thank you.
Seperti biasa kita melewati Desa Nanggala Mekar atau disebut juga dengan Desa Nanggala gitu ya. Nah, ini Desa Nanggala nih. Ayo Pak. Sudah lepaskan semua. Aduh, pagi-pagi sejuk, eh. Banyak bocil, eh. Harus siap-siap dengan klakson. Nah, ini dia seperti biasa dulur, kita memasuki melewati gerbang perbatasan Kecamatan Ciranjang dan Kecamatan Bojongpicung. Hati-hati lur, lagi ramai orang yang olahraga, anak-anak yang pada olahraga ini. Yang saya khawatirkan tuh anak-anak tuh nyebrang gitu. Tuh kudu pakai klakson. Kudu diklaksonan. Si nyebrang. Aduh, ada delman coy, tikungan. Tuh, pagi-pagi coy. Aduh. Delman deui wae di tikungan deh. Kaget Delman, oi. Oke, dulur, memasuki wilayah Desa Jati berkabut. Banyak yang olahraga, cuy. Harus hati-hati itu yang olahraganya terlalu memakan badan jalan, anjir. Si kasengol, ya. Yuk, naon deh. Aduh, banyak yang olahraga, cuy. Bocil FF. Sok atuh. Berkabut. Oke, dulur-dulur, sekian dulu video dari Abah Kowi. Video gabut surabut. Video gabut surabut. Aktivitas rutinitas harian dari Pasar Ciranjang. Hari rutinitas harian belanja.
pulang belanja gitu ya, pulang belanja dari pasar Ciranjang. Oke, saya tutup videonya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur. Kabut coy.